Tawuran seakan menjadi penyakit kambuhan yang meresahkan warga, terutama orang tua. Mereka berharap pendidikan agama bisa menjadi dasar mencegah aksi pelajar yang berujung anarkis. Saya merasa khawatir ya dengan kenakalan remaja anak sekarang, karena kan itu mengganggu proses belajar dia juga ya. Ya yang bandel-bandel gitu lah, yang pasti yang mau tawuran begitu anak bandel. Tidak terjadi tawuran yang paling saya tekankan pada anak-anak saya, khususnya ketika saya punya anak mati ABG juga, itu saya akhlak dulu. Itu yang menjadi dasar, saya landasi sebagai dasar dulu, akhlak itu saya kuatkan dulu.